Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memperjuangkan karakter bangsa Indonesia di tengah pasang surut era globalisasi. Pemerintah, instansi pendidikan, dan segenap masyarakat diharapkan mampu bersinergi dalam membangun karakter kebangsaan. Hal tersebut dikemukakan Fadlizon usai menjadi narasumber dalam kuliah umum dan halakah kebangsaan dengan tema Mengasah Jiwa Patriotik dan Karakter Kebangsaan di Universitas Islam Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Fadli meminta agar masyarakat tetap bersikap optimis dalam memperjuangkan karakter bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi pengaruh budaya asing. Menurut Fadli, gaya kepemimpinan yang baik juga berpengaruh, terutama sebagai contoh bagi masyarakat dalam membangun karakter kebangsaan. Kita harus tetap kepada sikap optimis dalam membangun karakter bangsa kita, gitu. Dan tentu kita harapkan ada keteladanan dari pemimpin, karena kalau kita berbicara tentang pembangunan karakter, pasti bicara tentang keteladanan, tentang contoh, tentang hal-hal yang saya kira bisa dilihat oleh masyarakat. Menurut Fadli, lembaga tinggi negara harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan peran institusi pendidikan tidak kalah penting dalam mendidik generasi penerus bangsa untuk mempertahankan jati diri bangsa. Pendidikan menurut saya sangat penting dalam membangun karakter. Peran tentu legislatif, eksekutif, yudikatif, saya kira, ini kan mereka yang berperan di dalam mengambil kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ini menurut saya harus bersinergi gitu di dalam pembangunan karakter itu. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Helmi Darmawan dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan.